Salam Pramuka. Jumpa lagi di video kali ini. Kita akan meliput jalannya pelantikan pengurus pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan Kalimantan Timur serta pelantikan pengurus Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur serta pembukaan Jota Joti. Salam Pramuka. Pembacaan surat keputusan Porkinder memperhatikan satu usulan dari Pusdiklat melalui Porkinder Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Gerakan Pramuka Praja Muda Tarana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Jawaban dengan singkat dan tegas dengan suka dan rela yang dilandasi satya dan dharma pramuka. Pertama, bersediakah kakak dan adik-adik untuk menjadi pengurus Pusdiklat dan Dewan Kerja Daerah masa bakti 2021-2026? Kedua, bersediakah kakak-kakak dan adik-adik menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di Kalimantan Timur? Sedia. Sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak-kakak dan adik-adik bersedia dengan hati yang tulus, ikhlas, mengucapkan janji pramuka Tri Satya? Bersedia. Sebelum mengucapkan janji, yang saya persilakan kakak-kakak dan adik-adik berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Tri Satya yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Peganglah setangan leher dengan tangan kanan kakak
dan letakkan tanda dada sebelah kiri dekat detak jantung sebagai tanda bahwa selama jantung masih berdetak. Kakak-kakak selalu ingat akan tugas dan kewajiban dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak dan adik-adik mengucapkan trisatya dengan panduan saya. Pada trisatya, hormat, ya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, ikut serta membangun masyarakat, serta menempati Dharma Pramuka, serta dan Dewan Kejadian Masa Bakti 2021 hingga 2026. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ikrar ketua dan anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendegak tingkat daerah Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka, dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang 2026 Ketua Muhammad Rio Fani.